ngerti aturan orang sih kamu? Yang namanya ngantri itu harus tertib. Negara itu gak bisa maju gara-gara orang kayak kamu itu, paham? Domongi wong tua orang nurut ya, dablek kok ya. Mundur! Iya, Pak Narso, nyelonong antrian jenengan menang baen. Mundur! Ya kamu makannya sedikit. Iya, tak sesuai nak. Disesuaikan. Disesuaikan sama badannya kurus. Apalagi diet. Ora lah. Kau ngerti defek. Mau amplopku kosong. Aku bi kosong amplop. Loh, teneng dek pada pada kosong ya. Jenengan bawa beli apa? Oh iya, buat si Tole di rumah. Iya nyong ya, alat menjepot bawa anakku. Nang apa nek loro? Karo penyong ya? Ya udah aku ambil satu lagi deh buat si gedok di rumah. Ya wis bare, nomor. Ndok, ki. Ki, dhewe nak Mbak Su sana. Kok ora doyan ayam goreng, Tok? Siapa bilang? Ini makanan favoritku, Sok. Lah itu utuh. Sengaja saya sisain. Nanti kalau yang lain habis, ini buat jambalan. Oh, iya. Betul, tenang. Malah guyu ngenyek ku ya. Ambil lagi aja, Tok. Masih banyak. Aduh. Jan, apes maning. Aduh. Mas langka kie. Apes. Mat. Hei. Rene. Apa, Jok? Kok tamunya sih akeh? Nah, orang pada Bali. Iki kursi kudu diganti. Ya, aku tak matur dikin karo Pak Mudrik ya. Cepetan lho waktu wis mepet. Jangan teni kene, bae. Ono. Eh, Rene. Cepet kursi ganti. Iya. Pengantinnya di ke, Bu? Lagi dirias. Lega rasane, Pak. Pestane sukses, tamune akeh. Tapi tadi itu kan tamunya dari orang-orang kampung, Tok, Bu.
sing penting ya mengko sore. Dari kota. Priayi, pejabat, pengusaha, orang-orang kaya yang jelas-jelas bakal mengangkat harkat dan martabat putri si juragan salak dan pengusaha kayu jati di mata warga kaya. Lah, mantep loh. Anak apa, Mat? Itu Pak, mobil yang bawa kursi-kursi tamu istimewa sudah teka. Lah ya wis dipasang bae lah. Tapi itu kursi-kursi yang lama masih diduduki para tamu, Pak. Astagfirullahaladzim. Lah, kepriwe iki? Ngene, Mat. Kamu ngomong karo Sulis. Nggih. Suruh diumumkan saja, ya. Nggih. Pakai corong. Ya wis cepat. Siap, Pak. Nggih, Pak. Mohon perhatiannya. Bagi para tamu undangan merah, waktu tinggal 10 menit lagi. Mohon pengertiannya karena ruangan akan ditata kembali untuk resepsi tamu undangan kuning. Wah, ora bener kalau caranya kayak begini ya. Iya ora kan? Iya. Untung kita ini diundang ya, dan tidak gratisan loh. Pakai uang kita datang ke sini tuh. Ya ini, yang namanya kampung kan ini kayak begini nih. Katanya, keluarga berpendidikan. Nyata nih, ya orang. Oke, selamat mas. Cepat dihabiskan. Saya ulangi, mohon pengertiannya, mohon perhatiannya. Bagi para tamu undangan merah, waktu tinggal 10 menit lagi. Mbah. Wis dikon bubar. Ya sing sabar. Ning sabar. Bubar. Urung enteng. Bubar, Mbak. Kudu sabar. Sabar, Mbak. Bu P A R. Yo kudu urung enteng. Mohon pengertiannya, saya ulangi kembali lagi. Waktu tinggal 8 menit untuk tamu undangan merah. 8 menit lagi. Suntuk lo ya tenan gih, aku ini nyumbang seketewe. Mas Dede, ya sini-sini lah. Temenan nih Mur, seketewe all day kayak gini. Mujair sauprit kayak gini. Iwak kentong, dagingnya bablas. Lagu mangan bekon cepet-cepet, kan kurang ajar gih. Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon pengertiannya ya. Res pada balikin badok baik pribis. Orang dia sopan santun babar blas lo ya. Nah, yang apurane Pak. Pasar wong ireng. Krek tuh orang. Pak Mudrik, Bu Lima. Saya pamit pulang. Tugas saya sudah selesai. Kesuwon ya Nak Sulis. Jasa kamu itu orang mungkin kami lupakan. Iya lo Nak Sulis. Resepsi kita berhasil dan sukses. Berkat jasa Nak Sulis. Kami berdua sampai bingung bagaimana caranya berterima kasih sama Nak Sulis. Tapi Nak Sulis, mengko sore, Nak Sulis mesti hadir lagi. Tugasnya sejen, jadi penerima tamu, ya? Saya undangan merah, mana mungkin saya... Alah, sudah. Yang itu suara usah diomong-omong lagi lah. Ngusir-ngusir ini, boy. Ya, Bu, ya? Ya, betul. Nanti sore, Nak Sulis itu harus datang. Aja kelalen ya. Insya Allah, Bu, Pak. Kalau gitu, saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wis. Gimana, Bu? Enak gak masakannya tadi? Lumayan enak. Ya kalau nggak enak ya nggak mungkin ludes makanannya. Kayak gitu kok pada nggak mau datang. Kok nyindir ibu apa?
Bukan ibu. Maksud Lis tuh tetangga-tetangga kita ini loh. Wes rampung apa resepsi nek? Yang undangan merah sudah. Tinggal undangan kuning sebentar lagi. Makanya dari sini pulang mau mandi sebentar. Setelah itu balik lagi. Hah? Kok balik sana lagi? Ngisih-ngisih aku ya? Lalis itu diminta jadi penerima tamu. Kalau siapa? Pak Mudrik. Apa ibu mau ikut? Kalau undangan kuning tuh masakannya pasti jauh lebih enak loh. Lah yang diminta kan kuy. Ibu sih nonton dari pagar baik. Gini so iki. Ya, telat iki pi. Iya keprimen iki, keprimen. Ora kepenak karo kancane keprimen. Min min min. Iya, Pak. Ambil aki di mobil kamu, taro di tempat Om, di mobil Om ya. Iya, Pak. Banget sih kalian nyong ya, berdiri terus di sini. Dari tadi kok nggak ada tamu yang datang sih? Iya orang gedean udah lupa barangkali, kan biasanya banyak urusannya. Pak, Pak, bunyiin musiknya, ada tamu, Pak. Weh, jodopokan baik, Pak, cepetan, Pak, bunyiin. Edayo we teka gelar nak klasa klasa. Permisi, 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 permisi. Silahkan duduk mas. Atur nuwun mbak, ndak usah. Kula teng mriki diutus Pak Mugi. Awit Pak Mugi mboten saged teng mriki wonten undangan lain. Kula teng mriki ngaturaken kado mawon. Sama mbak, saya supirnya Pak Albert. Saya disuruh segera menjemput beliau. Jadi harus langsung kembali. Kalau bapak? Kurang lebihnya begitu mbak. Stop, stop, mandek, mandek. Duduk tamu. Tak kayak kue, jangan kamu gak sama pak. Ngapurane pak, ora weru. Mbak, pamit mbak, mbak, pamit. Iya mbak. Permisi, permisi, permisi. Bu. Dalam maling jam 5 ke, Bu. Iya, Pak. Tamu ini durungan asing teka. Permisi, 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 Bu, permisi, permisi.
Permisi, permisi. Silakan, Pak Jiang, Tante Wang. Silakan duduk. Pak, musiknya bunyiin. Ada tamu. Cepetan, Pak. Iki temannya Pak Mudri lho, Pak Jiang. Ki malam iki mati. Dene kena. Deleng. Ini pri sih, Pak? Enggak sopan kowe iki. Dayo we tekan gelar nafasa ikhlasane beda. Silakan Pak Jiang. Silakan. Apa yang dimasukin, Bu? Ya. Ikhlasane beda. Tambalen jada. Jadae mampu. Empat nang asu. Bisa, Bu. Silakan, sini tunggu-tunggu. Loh, tamunya baru 2 pasang. Yang lain belum datang. Loh, kadonya sudah segitu banyak? Tadi, kadonya datang sendiri. Oh. Kasih jalan yang bawa kado ini. Kadonya berat, minggir. Isinya apa ya, gede teman? Kayaknya TV apa ya? Paling kreditan. Mari Pak, silakan misi buku tamu. Kami ini utusannya Pak Harun. Beliau mengutus kami untuk mengirim kado dan mengucapkan selamat pada mempelai berdua. Jadi kami mohon maaf nggak bisa lama-lama di sini, Mbak. Mas, langsung bawa saja kadonya ke sana. Maaf Mbak, bisa saya ketemu Pak Mudri di pelaminan? Monggo, monggo. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Matur nuwun lho, Pak. Nggih, Pak. Saya mewakili Pak Harun. Beliau nggak bisa ngerawuhi karena hadir di resepsinya Pak Bupati, Pak. Loh, Pak Bupati hari ini juga, Pak? Nggih, Pak. Disampun, saya mohon pamit. Permisi, Pak. Assalamualaikum. Yakin pikun aku pikun. Farid, ibu arep ndelengi bapak Stella, ya? Duh, Gusti. Pak. Ya. Bikin panik ibu, Pak. Lah, kaya bu. Ditelang, kaya. Undangan dari Pak Bupati. Hari dan tanggalnya pada, bu. Padahal orang-orang yang aku undang itu orang-orang yang sama dekat dengan Pak Bupati, bu. Lah, pantas cuma kadonya top yang datang. Duh, Gusti, isin aku. Isin yakin, lah. Halo, maaf Pak, ini ada undangan dari Pak. Sudah, simpan di dalam, taruh di laci mobil ya. Apa ya, karena warnanya berwarna merah ya Bu. Jadi waktu itu aku abaikan.
Tapi Pak, kita harus mendampingi anak kita. Kasihan Ulfa. Ayo toh Pak. Aku isin karo besanku, Bu. Isin. Wong besan, ora apa-apa. Kita kan bisa bilang sama besan kalau hari dan jamnya pada sama resepsinya Pak Bupati. Ayo toh Pak. Iya. Mengko disit lah. Kepala aku itu masih pusing, Bu. Lah ini sakit, ini sakit. Aku jaluk minyak angin lah. Minyak angin, cepat lah. Iya, iya, sedikit. Bapak sama ibu kamu kok nggak keluar-keluar lagi sih? Ini pasti ada sesuatu yang nggak beres, Mas. Pasti ini, Mas. Iya, Pak. Buknya dipijit sekalian, Bu. Wah. Cepatlah. Wemen. Bu, harapan kita itu tinggal tamu yang dari desa utara. Mudah-mudahan mereka pada datang ya, Bu. Ya. Numpang, Pak. Yuk, Pak. Yuk. Yuk. Ojek, Mangga, ojek, ojek, Mangga. Ojek, ojek, Mangga. Tahu rumahnya Pak Putri enggak? Oh, saya tetangganya, Pak. Dia itu sekarang lagi mantu. Bapaknya mau ke sana, Pak. Lah, ini jembatannya rusak. Saya enggak bisa lewat. Saya bisa nitip kado enggak disampaikan ke sana? Boleh lah, Pak, yo. 10.000 ya. Aku ya gelem, tapi jaminannya apa? Kadone aku tekan ngono. Ya pada anggar belum sampaikan aku ya gelem. Pokoknya bapak-bapak semua enggak usah khawatir, Pak. Pak Mudrik kenal kami semua, Pak. Kenal, Pak. Kalau bapak-bapaknya masih kurang yakin, boleh dicatat, nama saya Ahmad, Pak. Kalau yang ini kawan saya namanya Pak Ibrahim. Terus yang ini namanya Ridwan. Ini namanya Samsudin, Pak. Samsudin, Pak. Terus yang ini namanya Khalid. Apa bapak-bapaknya masih kurang percaya juga? Apa perlu kami ninggalin KTP buat bapak-bapak? Ora usah, Mas. Kami semuanya percaya kok. Ya udah, bawa kado-kadonya. Kan begitu, Pak? Iya, iya. Ya, ya. Bu, kadonya diambil, Bu. Iya, iya. Ya. Mas, segera, lebih nih, Pi. Mau nunggu apa lagi sih? Iya, kelihatannya tamunya sudah tidak ada yang datang lagi. Mami gelah banget, Pi. Pulang aja yuk. Jangan, jangan nanti gak enak sama Pak Mudrik. Loh, Pak Mudriknya gak muncul lagi kok. Muni, kali kyu, sore aku udah sholat asar loh. Enggak deset sih ngapa lah. Nyongnya mau nonton campur sari ini main. Campur sari ini, ngelangkasing teka orang main-main campur sari ini. Iya ya, coba seandainya mau baik, undangan merah orang nasing teka. Keperiwet dadi nek. Siang kosong, sore melompong. Seharusnya Pak Mudrik tuh terima kasih sama kita. Iya benar, benar banget kok Siti. Kudune hidangan kae dibagi-bagikan karo warga. Ih, panganan bae sing dipikir. Ya ora apa-apa daripada orang nasi mangan. Eh, balik lagi. Pergi situ. Thank you.
siapa? Waduh mbak, jembatannya putus. Tamu-tamu yang pakai mobil gak bisa nyebrang. Jadi mereka cuma nyuruh ngantar kado kesini. Jembatan putus? Jembatan ngendi gue mbak? Kalimor. Waduh, cilaka ya tamu-tamu ntar bisa pada teka ya lah. Aduh. Orang-orang pada ngeliatin kita, mas, kita jadi tatanan orang-orang sekampung, mas. Terus, Bu. Terus. Mat. Kadonya ditaruh di luar saja. Ajan juga mau masuk. Lah, orang medang, Pak. Lah. Anak kamu sing teka maning, Mat? Ya enggak ada, lah wong jembatane ambruk. Jembatan mana sing ambruk, Mat? Kali lor, Pak. Waduh. Mati aku, Bu. Habis sudah harapanku, ya lah. Isin. Isin aku, Bu. Isin temenan nggih, Bu lah. Pak. Kita harus hadapi kenyataan ini. Kasihan anak kita. Kasihan Ulfa. Ayo toh, Pak. Moh, Bu. Moh. Aku malu sama masyarakat, Bu. Aku malu sama orang-orang yang nonton itu. Mereka itu kan orang-orang yang aku kasih undangan merah, Bu. Aku isin lah, isin yakin, Bu. Pak, mereka itu masyarakat sini. Mereka masih sedulur, Pak. Ayo toh, Pak. Mahu. Kasihan Ulfa, ayo. Senani.